Amanda waktu itu ya, sebatas konten aja lah, sebatas konten. Nah sekarang terus lagi itu karena kita kan tidak ada hubungan apa-apa dengan siapapun. Amanda juga gitu dengan yang waktu dia punya konten dengan siapapun, itu hanya sebatas konten aja. Ini kait-kaitan juga sama pacaran, tanggapan Om gimana sih? Enggak juga sih. Salah, saya mah sebagai orang tua hanya menyerahkan kepada anaknya. Saya tidak bisa menentukan kamu harus cobain enggak. Saya semuanya serahin pada anak. Kalau anak nyaman dengan pilihannya, ya kita dukung anak. Tapi kalau Amanda sendiri terbuka nggak sih kepada Om untuk cerita? Maminya. Kalau sama saya kayaknya jarang. Udah membolehkan pacaran atau tidak? Bebas, saya mah bebas. Apalagi dia udah dewasa ya, udah 20 tahun nanti. Langkahnya kita sebagai orang tuanya mensupport dan dukung aja apa yang dia lakuin selama positif. Pesan dari Om mungkin untuk Amanda mencari pacar itu harus seperti apa, ada nggak? Enggak. Kriteria saya beda sama kriterianya dia. Pokoknya selama dia nyaman menjalani hidup, selama dia nyaman melakukan sesuatu dengan seseorang, pekerjaan ataupun apa, kita orang tuanya dukung aja lah. Selama dia nyaman itu, apapun yang nyaman buat dia akan enak dilakuin buat dia. Kalau menurut selera saya tidak sesuai dengan seleranya dia, dia tidak tahu. Maka melakukan satu kerjaan, senyamannya kamu aja. Kalau kamu nyaman, yaudah, kita main. Kita aja.